Marifat bila di awal kalimat akan menjadi mutada. Rasanya mutada.
Uang, tanda ramanya? Tanda ramanya? Tanda ramanya? Kenapa? Alasannya. Setelah mubtada ada apa? Kalau kita batas maka menjadi batas. Jadi asalkan batas. Gua ada pun dia. Ini laki-laki atau perempuan kalau gua? Laki-laki. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dua, satu, dua, tiga. Satu, laki-laki satu, laki dua, laki-laki tiga. Kata laki-laki dua, rumah. Untuk laki-laki satu, laki-laki dua. Laki-laki satu. Berarti ada pun dia satu laki-laki. Alimun itu orang yang pandai fil fikih di dalam ilmu. Adapun dia lihat satu laki-laki alimun itu alimun isim fa'il isim maf'ul mandar isim fa'il masih putih wazan fa'il wazan wazan isim fa'il Khabar alimun menjadi khabar hukumnya
termasuk isim Rod. Berikut fil fikhi, fi adalah subjek, al fikhi subjek, hukumnya ada jernya dasarnya jer kasro, tanda jernya kasro dasarnya farfa idamin wajibatkan dan maju.
dia satu laki-laki, huwa itu. Berarti menjadi apa? Khobar. Alimut itu orang yang alim. Menjadi apa? Khobar. Khobar hukumnya apa? Khobar. Dasarnya. Khobar, mubtada, khobar, pelengkap. Lagi.